Segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar ma'asyiral muslimin usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, faqususil qasas ala allahum yatafakkarun, kisahkanlah kepada mereka kisah-kisah agar mereka berfikir. Allah juga berfirman, laqad kana fi qasasihim ibaratun liulil albab, sungguh pada kisah-kisah orang terdahulu ada pelajaran bagi orang-orang yang cerdas. Di antara sekian banyak kisah yang Allah kisahkan kepada kita adalah kisah kejadian orang-orang di zaman Nabi Musa alaihissalam. Di antaranya kisah para penyihir yang didatangkan oleh Fir'aun untuk berduel dengan Nabi Musa alaihissalam. Maka Fir'aun memanggil sekian banyak penyihir datang dari segala penjuru kota Mesir untuk berduel dengan Nabi Musa di hari raya mereka, di waktu duha, agar masyarakat, rakyat semua bisa berkumpul dan menyaksikan duel tersebut. Maka para penyihir tersebut, ada yang mengatakan jumlahnya ratusan, ada yang mengatakan jumlahnya ribuan, maka mereka datang dengan penuh semangat. Karena inilah kegiatan mereka sehari-hari. Profesi mereka adalah penyihir. Puluhan tahun mereka tenggelam dalam kesyirikan. Kemudian mereka berkata kepada Fir'aun, qalu inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibi, wahai Fir'aun, kalau kami menang, kami dapat ganjaran, kami dapat upah. Kata Fir'aun, na'am, wa innakum laminal muqarrabin. Bukan cuma dapat ganjaran, kalian akan menjadi orang-orang yang didekatkan dengan aku, orang-orang dekatku. Maka semangatlah mereka, dapat dua ya harapan, pertama dapat upah, yang kedua menjadi orang dekat Fir'aun. Siapa yang tidak bangga menjadi orang dekat Fir'aun yang mengaku raja, bahkan mengaku sebagai Tuhan tatkala itu. Maka kemudian mereka berkata kepada Musa, qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnul mulkin, wahai Musa, kami yang pertama kali melempar tongkat-tongkat kami, tali-tali kami, ataukah engkau yang duluan melempar? Kata Musa, alqu, kalian duluan. Falamma alqau saharu ayunan nasi wastarhabuhum waja'u bisihrin azim. Tatkala mereka melemparkan tongkat-tongkat mereka, tali-tali mereka, jadilah ular yang banyak ya, sehingga membuat penonton menjadi takut seluruhnya. Waja'u bisihrin azim, mereka datang mendatangkan sihir yang dahsyat. Ya, sampai Nabi Musa pun sempat takut ya. Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa, timbul rasa takut dalam hati Nabi Musa. Maka Allah berkata, wa auhayna ila Musa an alqi asaq, ya, fa idha hiya talqafu ma yafiqun, lemparkanlah tongkatmu wahai Musa. Dalam ayat yang lain, innaka antal a'la, kau akan menang. Maka Musa melemparkan tongkatnya, maka berubah menjadi ular besar, memakani ular-ular tersebut. Akhirnya mereka sadar bahwasanya apa yang dibawa oleh Musa bukanlah sihir. Ini suatu hal yang menakjubkan, benar-benar tongkat berubah menjadi ular yang hidup, benar-benar nyata. Saat itu mereka lantas beriman. Fagulibu hunalika wa anqalabu saghirin, mereka kalah. Kata Allah, wa ulqiya saharatu sajidin, akhirnya mereka sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qalu amanna bi rabbil alamin, mereka berkata, kami beriman kepada Allah rabbul alamin, rabbi Musa wa Harun, rabbnya Musa dan Harun. Fir'aun marah. Qala Fir'aun amantum bihi qabla an adana lakum, kalian berani beriman kepada Musa sebelum saya izinkan. Inna hadha la makrun makartumuhu fil madinati litukhriju minha ahla, ini makar yang kalian buat. Dalam ayat yang lain, inna hadha la kabirukum alladhi allamakum musir, sungguhnya Musa ini guru kalian rupanya, kalian sudah sekongkol untuk membuat rencana ini. La uqatti anna aydiyakum, aku akan potong tangan kalian, kaki kalian, min khilaf, dengan bersilang. Tangan kanan dipotong sama kaki kiri, atau tangan kiri dipotong dengan kaki kanan. Thumma la usallibannakum ajma'in, bukan cuma itu, setelah aku potong, aku akan menyalib kalian, diancam untuk dibunuh.
Kata mereka, qalu inna ila rabbina lamunqalibun. Kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain kata mereka, faqdi ma anta qad, silakan lakukan wahai Firaun, inna ma taqdi hadhil hayatad dunya, kau hanya menghabiskan kehidupan kami dunia, masih ada kehidupan selanjutnya. Inna amanna bi rabbina, kami beriman kepada Rabb kami. Akhirnya mereka berdoa, Rabbana afrik alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Rabb kami, anugerahkanlah kesabaran kepada kami. Ujian berat, diancam untuk dibunuh. Wa tawaffana muslimin, dan wafatkanlah kami dalam kondisi Islam. Akhirnya mereka dibunuh oleh Fir'aun dengan cara yang sadis, kemudian disalib, kemudian mereka masuk surga. Pelajaran kita ambil, lihatlah mereka ini, para penyihir puluhan tahun bergelimang dalam kesyirikan, profesinya tukang sihir, selalu bergaul dengan syaitan. Mereka beriman tidak sampai satu siang, cuma waktu duha, belum sampai malam, mereka beriman, umur Islam mereka cuma sedikit, kemudian mereka meninggal, kemudian mereka masuk surga. Rupanya di akhir hayat mereka, mereka husnul khatimah. Allah berikan lagi kisah yang lain yang sebaliknya. Kata Allah Subhanahu wa taala surat Al-A'raf, "Watlu 'alaihim naba'a alladhi atainahu ayatina fansalakha minhu fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin." Kata Allah, bacakanlah kepada mereka tentang kabar orang yang kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Kemudian dia meninggalkan ayat-ayat kami. Kemudian setan mengikutinya, lantas dia menjadi orang-orang yang tersesat. Jumhur ahli tafsir mengatakan ayat ini turun tentang seorang yang bernama Bal'am, ya. Bal'am yang dia adalah seorang yang disebut mujabud da'wah, bahwasanya dia orang yang selalu dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia pandai, ya, memahami Taurat, pandai membaca Taurat, makanya Allah mengatakan atainahu ayatina, kami berikan kepada dia ayat-ayat kami, yaitu dia paham tentang Taurat. Bahkan di sebagian tafsir mengatakan kalau dia bikin pengajian, maka yang hadir bisa belasan ribu orang menghadiri pengajiannya. Inilah Bal'am, ya. Ya. Namun dia di akhir hayatnya kemudian tersesat, ya. Akhirnya dia pun diikuti oleh syaitan, fakana minal ghawin, maka dia pun menjadi orang-orang yang disesatkan oleh syaitan. Ya. Padahal sebelumnya doanya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia mengikuti hawa nafsunya sampai akhirnya di akhir hayatnya, entah dia hasad kepada Nabi Musa atau dia jengkel sama Nabi Musa alaihissalam, akhirnya dia termasuk orang-orang yang tersesat. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang Qarun. Ya. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Sungguhnya Qarun termasuk dari kaum Nabi Musa. Kemudian dia berbuat kezaliman, sombongan kepada kaumnya, ya. Qarun disebutkan kalau kita baca buku tafsir, ada yang mengatakan dia adalah sepupu Nabi Musa alaihissalam. Ada yang mengatakan dia adalah pamannya Nabi Musa alaihissalam. Dia terkenal soleh, bahkan dijuluki dengan Al-Munawwir, yaitu orang yang pandai baca Taurat. Kalau dia baca Taurat, maka orang kagum mendengar bacaannya. Tetapi ketika Allah berikan kepada dia harta yang banyak, maka dia lupa diri. Kalau Bal'am tadi lupa diri, diberi ilmu yang banyak, jadi sombong dan angkuh, akhirnya di akhir hayat meninggal dalam kondisi su'ul khatimah. Adapun Qarun diberikan harta yang banyak, kemudian lupa diri, akhirnya meninggal dalam kondisi su'ul khatimah. Inilah kisah-kisah yang Allah sebutkan tentang kaum Nabi Musa yang beri pelajaran bagi kita bahwasanya innamal a'malu bil khawatim. Sungguhnya yang menjadi patokan di sisi Allah adalah amalan yang terakhir. Lihatlah bagaimana penyihir yang bertahun-tahun profesinya sebagai puluhan tahun profesinya sebagai pelaku kesyirikan, ternyata penghujungnya husnul khatimah. Dan sebaliknya, yang satu diberi ilmu, kemudian akhirnya su'ul khatimah. Yang satu saleh, kemudian diberi harta, kemudian ujungnya su'ul khatimah. Maka seseorang jangan pernah merendahkan orang lain. Dia tidak tahu bagaimana penghujung orang tersebut. Dia tidak tahu bagaimana penghujung orang tersebut. Dan dia juga jangan pede dengan dirinya. Dia tidak tahu bagaimana
penghujung dirinya. Inilah yang menggelisahkan para salaf dahulu. Mereka tidak tahu bagaimana penghujung hayat mereka. Tidak ada di antara kita yang tahu kita husnul khatimah atau su'ul khatimah. Kita berlindung kepada Allah agar terjauhkan dari su'ul khatimah. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin wa khathiyatin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinanih. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Di antara sebab utama yang menjadikan seorang tadinya soleh, tadinya bertakwa, kemudian berhujung pada su'ul khatimah adalah penyakit-penyakit hati. Oleh karenanya ketika Nabi SAW menyebutkan tentang hadis yang berkaitan dengan ini, kata Nabi SAW, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiku alaihi alkitab faya'malu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Sungguh salah seorang dari kalian melakukan amalan-amalan penghuni surga sampai jarak dia dengan surga cuma tinggal sehasta, tetapi sudah kedahuluan oleh takdir, maka di penghujung hayatnya dia pun beramal dengan amal penghuni neraka, itu bermaksiat. Kemudian dia meninggal, maka dia pun masuk neraka jahanam. Datang dalam sebagian hadis dijelaskan, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah fima yabdu linnas. Sungguhnya salah seorang dari kalian melakukan amalan penghuni surga menurut pengamatan manusia. Artinya orang lihat dia orang soleh, tapi hatinya bermasalah, hatinya penuh dengan penyakit, entah hasad, entah riya, entah sombong, entah angkuh, ya, banyak penyakit hati yang ada dalam dirinya. Yang akhirnya penyakit hati ini baru nampak benar-benar asarnya, dampaknya di penghujung hayatnya. Kemudian dia berubah, kemudian dia melakukan amalan kemaksiatan, kemudian meninggal dalam kondisi su'ul khatimah. Dan contoh nyata di zaman kita ada, ya. Dahulu ada seorang terkenal ulama di Arab Saudi, ya. Terkenal, saya tidak ingin sebut namanya, tapi dia terkenal dan dia menulis buku yang hebat, bahkan di antara bukunya Sirat Baina At-Tauhid wal Wasaniyah, kalau tidak salah judulnya demikian. Itu pertarungan antara tauhid dengan penyembahan terhadap berhala, tentang dengan kesyirikan. Ya, bantah syubhat-syubhat orang-orang ateis, ahli syirik, dan para ulama memuji buku tersebut. Bahkan banyak ulama yang menulis syair-syair memuji orang ini karena begitu hebatnya tulisannya. Wallahu alam apakah dia terkena ujub, terkena, ya, merasa bangga dengan dirinya, penghujung hayatnya kemudian dia meninggalkan Islam. Oleh karenanya para ma'asyiral muslimin, ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara hikmah kenapa takdir tidak ada yang tahu. Maka kita jangan pede, jangan bangga dengan apa yang kita lakukan. Kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita, ya, masih salat, masih bersedekah, masih bisa berbakti kepada orang tua, kita masih bisa istighfar, kita masih bisa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dimudahkan bertemu dengan bulan Ramadan, kita bersyukur kepada Allah. Tapi jangan pernah bangga, pede dengan apa yang kita lakukan. Karena tidak ada yang tahu tentang penghujung hayatnya, bagaimana kematiannya, bagaimana kesudahannya. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Sungguhnya yang menjadi patokan di sisi Allah adalah amalan yang terakhir. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
innaka sami'un qaribu mujibu da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfir lana wa tarhamana. Wa idza aradta bi'ibadika fitnatan fakhbirna ilayka minha ghayra maftunin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa aqimus salat.